bisa buat lo taruh tas, perlengkapan dan lain-lainnya. Dan di sini, nah, ini guys, ini ada apa namanya, buat showernya. Ada ini lockernya nih. Jadi lockernya itu ada yang besar, ada yang kecil, dan ada kuncinya. Kita dapat kunci satu-satu, jadi dimasukin koin di sini, bos. Dia ada harus dua koin. Koinnya ya khusus di sini. Koin itu bukan koin duit ratusan atau gopean ya. Jadi khusus, koin khusus gitu. Oke bosku, kalian liburan kemana? Nah, kali ini gue lagi ada di daerah Bekasi bro, Bekasi. Dan kali ini gue lagi ada di swimming pool namanya Goet. Jadi kita tadi masuk dari depan parkiran, kita masuk jalan. Di situ kalian langsung pesen tiket. Nah, pesen tiketnya bisa langsung on the spot, ada juga bisa secara aplikasi ya, online lah gitu lah ya. Secara online. Nah, lo bisa pesan, dan kalau lo pakai online itu kemungkinan suka banyak promo-promo, ya nggak? Kalau lo hoki, promonya bisa lumayan. Dan sekarang gue di sini masuk ke tempat ganti baju. Kan kalau berenang lo nggak pakai baju bos, nah kecuali pakai baju renang. Kalau pakai kaos kayak gini lo mesti ganti, ya nggak? Dan di sini lo juga bisa buat untuk apa namanya tuh locker, ada locker. Locker bukan lowongan kerja ya bosku, tapi locker buat naro tas-tas lo di dalam situ. Dan lockernya itu harganya 40.000. Dan di sini lockernya bukan buat bolak-balik, jadi sekali masuk dia pakai koin itu seru. Nah, apa ya? Bukan bolak-balik gimana ya? Maksudnya sekali masuk dan sekali keluar. Jadi kalau ada yang kelupaan lo nggak bisa lagi. Bisa, tapi lo beli lagi ya nggak? Beli koin. Kita lihat locker kayak gimana. Jangan lupa di subscribe dulu dong. Nah, gue sekarang udah di dalam lockernya nih guys. Ini lockernya nih. Ini lockernya itu ada yang besar, ada yang kecil. Dan ada kuncinya. Kita dapat kunci satu-satu. Jadi dimasukin koin di sini bos. Dia ada harus dua koin. Koinnya ya khusus di sini. Koinnya itu bukan koin duit ratusan atau gopean ya. Jadi khusus, koin khusus gitu. Oke, dan lockernya cukup lumayan lah. Jadi tasnya, kalau bawa tas keril atau koper, ya lo nggak bisa taruh sini. Dan di sananya itu ada kamar mandi. Nanti kita review kamar mandinya juga. Kira-kira bagus apa enggak. Dan lockernya nanti cara masuknya apa. Kita review juga cara pakai locker. Ya ada banyak bos. Ya enggak? Sini, tuh lockernya banyak tuh. Oke? Ini locker. Banyak, terus sana juga ada. Nah, di sebelah ini adalah kamar ganti, kamar mandinya. Gue pernah kesini juga dan gue mandi. Nanti kita review mandi, tapi gue nggak mandi bos. Oke, kita ganti baju, kita lihat bagus atau enggak sih. Lo tulis di kolom komentar ya. Kalau bagus, lo share. Kalau nggak bagus, nggak usah di share. Oke bosku, sekarang kita mau ganti baju ya. Untuk pakai baju renang. Nah, kalau yang cowok lo bisa pakai baju berenang, yang khusus buat berenang. Tapi kalau enggak, panjang enggak ada men, cowok gitu kan. Nah, kita review di sini bos. Di sini nih, baru masuk nih ya. Wih, ada si Bagas. Ini tempat bisa buat lo taruh tas, perlengkapan dan lain-lainnya. Dan di sini, nah, ini guys, ini ada apa namanya, buat showernya. Ada showernya. Dan lo bisa juga buat apa? Mandi. Nah, di sini khusus buat bilas, mandi dan lain-lain. Ya, apa ya? Ya, kalau habis berenang kan kadang-kadang agak-agak lengket, lu mandi di sini. Dan ini terbuka, guys. Ya enggak? Dan dia apa ya? Lu enggak pengap, bos. Jadi dia terbuka nih. Dan dari samping juga bisa ngintip, tapi tidak. Enggak lah ya. Tapi di sini khusus cowok. Jadi di sebelah sini cowok, yang cewek sebelah sana tuh kayaknya. Jadi tidak bisa, guys, cewek dan cowok. Dan asik tuh. Ini temboknya juga asik. Dan bisa mandi ini. Ya enggak? Kalau kita mandi. Oke, menurut lo gimana Goet? Kalau menurut gue rekomend juga ya, kalau lo buat berenang, ajak keluarga, teman, anak lo, ponakan lo, tetangga lo, atau lo mau acara gathering kantor, kesini aja bos, berenang dari pagi sampai tutup.
seru ya. Dan di sini ada kolam ombaknya juga, guys. Oke. Okay? Gua mau ganti baju dulu, gua mau berenang. Kira-kira menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih okay juga lah, rekomend sesuai dengan harganya. Oke, okay, ganti baju dulu. Jangan lupa bos di share video gue ini dan dukung channel gue ini tembus di 1 juta subscribe. Gue mau ganti baju dulu. Kita mau berbasah-basah. Namanya berenang, basahnya enggak? Ya.